kabar duka kini menyelimuti dunia otomotif, geng. Selesai sudah perjalanan panjang rajanya diesel Isuzu Panther. Kabar ini disebarkan resmi oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia, di mana mereka mengumumkan menyuntik mati Isuzu Panther dengan alasan tekanan pasar dan emisi gas buang. Jadi, kebijakan emisi Euro 4 yang akan dilakukan di Indonesia membuat Isuzu Panther makin sulit diterima di pasarannya, geng. PT Isuzu Astra Motor Indonesia terpaksa menghentikan produk Panther selamanya, geng. MPV yang memiliki jargon rajanya diesel di tahun 2021 ini sudah dipastikan selesai, gengs. Sepak terjang Isuzu Panther yang dirilis pada tahun 1991 kini berakhir pada tahun 2021 ini, gengs. Persaingan yang semakin ketat juga menjadi beban Panther untuk bersaing dengan para lawannya. Isuzu Panther memang akhir-akhir ini terus mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, gengs. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan Panther hanya 950 unit di tahun 2018. Angka tersebut tentu jauh dari harapan mengingat tahun 2018 kondisi ekonomi masih stabil, gengs. Lalu pada 2019, Panther menoreh penjualan sebanyak 763 unit, dan pada tahun 2020, Isuzu Panther menoreh penjualan sebanyak 320 unit. Hal ini sangat-sangat amat memprihatinkan mengingat mobil ini sebelumnya menjadi mobil favorit di masa lalu loh, gengs. Ketangguhan dan kehandalan Isuzu Panther menjadi mobil idaman masyarakat Indonesia pada zamannya, gengs. Isuzu sudah berusaha dengan meluncurkan produk lain untuk menggantikan pamor Panther yang terus meredup. Contohnya adalah produk dalam Isuzu terbarunya adalah MU-X ataupun D-Max. Namun produk ini belum mampu mengangkat nama Isuzu dalam kompetisi, geng. Padahal mobil baru dari Isuzu ini dinilai tangguh dan irit bahan bakar. Jadi keputusan Isuzu untuk suntik mati Panther sudah resmi, gengs. Namun PT Isuzu Astra Motor Indonesia memastikan akan tetap menyediakan spare part dan service Panther. Jadi buat teman-teman yang otomotif lover, gak usah khawatir kalau punya mobil ini ya, gengs. So, segitu saja informasi dari kami pada video kali ini ya, gengs. Jangan lupa subscribe dan like agar kami semangat untuk membuat konten bermanfaat.